Amen. Amen. Assalamualaikum. Waduh, keren-keren ya. Waduh, aromanya juga sedap. Bu, itu apa? Anggrek ya. Mau saya dong digabungin sama ini ya. Bu, pendapatannya kalau lagi musim ini naik nggak dari biasanya? Ya 100 ribu. Wah, berarti 100% naik ya. Bendung Ngabuburit ada di TPU Karbiupak nih. Apalagi kalau bukan dari tradisi nyekar ya. Kita mau lihat orang-orang nyekar di sini. Mudah-mudahan lancar ya kan. Mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Berapa bu? Hah? Ikut aja saya ikut gitu loh bu. Nah gitu. Nah ini udah ada. Kenapa ini aja sih bu? Hah? Sip, makasih ya. Assalamualaikum. Bantu doa Pak? Iya, boleh Pak. Ayo. Udah berapa lama Pak di sini? Kayaknya ada 3 tahun ya. 3 tahun ya? Iya. Jadi kalau setiap musim nyekar ini atau ziarah di menjelang Ramadan atau di Ramadan ini ramai ya Pak? Alhamdulillah. Ramai ya? Ya. Pak, sebenarnya Bapak profesinya sebagai apa sih di sini? Oh, disuruh-suruh bantu doa gitu. Bantu doa ya, baca-baca Yasin ya. Baca Yasin, Fatihah ya, tersilah gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau, mohon maaf nih Pak, kalau ya. Untuk misalnya pendapatannya gimana sih Pak? Ya, kan biasa udah bantuin doa, biasa dari pihak yang ini ngasih berapa gitu kira-kira. Ya, tentu sih. Mm-hmm. Gitu. Ya, kadang-kadang bocah, kadang-kadang cepet gitu. Oh iya. Terserah kebaikan mereka aja ya Pak ya. Namanya juga sampai ini ya, ikhlas ya. Iya, ikhlas. Saya takut kalau target kita takut kan ngejual ayat Quran kan. Iya, iya, terserah dia. Boleh kan, iya. Saya terserah aja gitu ya. Ikhlasnya gitu. Iya. Ini Pak ya. Ibu ngelihat tradisi nyekar kayak di kita di Indonesia, terutama kayak di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya, itu seperti apa? Kalau saya, menurut saya ini sebetulnya tradisi merupakan budaya ya, karena di Indonesia ini memang setiap tahun budaya kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita mendoakan para arwah leluhur, terutama para keluarga kami yang telah mendahului kami, untuk mohon diampunkan dosa-dosanya, diterima amal solehnya, ibadahnya, dan kita juga untuk mengingat bahwa kita pun nantinya akan seperti beliau, yang cuma kita belum waktunya saja, tapi juga akan kesini juga kembalinya. Nyekar sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat kita. Semoga dengan budaya nyekar ini kita ingat bahwa kita juga akan kembali ke sana. Tetap bisa Ramadan bersama Bendung Ngabuburit.